starting timnas Indonesia versus Libya pada uji coba yang kedua. Untuk penjaga gawang ada Hernando Ari. Ini adalah penjaga gawang utama yang tidak akan tergantikan. Untuk back tengah yaitu Justin Hubner, pemain yang baru dinaturalisasi. Dan untuk center back Elkan Bagot, ini adalah pemain yang sangat bagus dalam pertahanan. Dan selanjutnya ada Jordi Amat, ini pemain dari GTD di Liga Malaysia. Dan winger sebelah kiri ini ada Sane Patinama, pemain dari Liga Norwegia. Dan gelandang yaitu Mark Lok, pemain dari Persib Bandung, ditemani oleh Ivan Jenner. Winger sebelah kanan saya tempatkan Asnawi Mangkualam, yang tentunya akan sangat bagus dalam bertahan. Dan striker Rafael Strike, ini pemain yang sangat bagus, saya tempatkan di second striker. Dan striker utama yaitu Ramadan Sananta di depan sebelah kiri, dan Dendi Sulistiawan di depan sebelah kanan. Itulah formasi 3-4-3 ala Sintayong yang begitu bertahan menghadapi Libya di pertandingan uji coba kedua ini. Dan itulah formasi starting 11 timnas Indonesia uji coba kedua versus Libya.